Selamat pagi, selain tiga cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyu Sumsel. Edisi hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Saya Romy Afinsa, inilah Anyu Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sepeda motor seorang terduga pelaku tabrak lari dibuang oleh warga ke anak Sungai Musi. Warga kesal kepada pemilik motor yang hendak melarikan diri usai menabrak satu keluarga. Sepeda motor milik pengendara dibuang warga ke anak Sungai Musi di Jalan Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Senin siang. Sebelum dibuang, sepeda motor tersebut dirusak oleh warga dan keluarga korban menggunakan kayu gelam. Aksi ini dilakukan warga dan keluarga korban karena kesal kepada pemilik motor yang hendak melarikan diri usai menabrak satu keluarga. Awalnya korban yang berdiri dari ibu dan dua anak hendak pulang ke rumah usai mengunjungi rumah kerabatnya. Saat di lokasi, korban ditabrak oleh pelaku dari arah belakang dengan kecepatan tinggi, bahkan diduga ugal-ugalan. Pelaku tabrakan yang diduga tidak mau bertanggung jawab berusaha melarikan diri, namun berhasil dikejar warga. Pelaku berhasil lolos dari warga, namun sepeda motor pelaku dibuang warga ke sungai. Itu motor siapa itu, Pak? Motor yang lari. Yang nabrak itu. Kenapa itu? Orang ditabraknya, Pak? Orang Cigo, budak. Yang nabrak orang dewasa atau budak? Dewasa, apa? Oh, dewasa. Oh, nabrak anak-anak. Ya. Kondisi anak-anak. Iya. Korban dibawa warga ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus tabrak lari ini ditangani unit Gakum Lakalantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, Ainus melaporkan.